Halo gengs, salam ceketer dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mencoba memindahkan puyuh yang umur hari ini umur sekitar kemarin hari ini 15 hari ya, karena ini hari Minggu, sudah 2 minggu. Ini akan kita pindahkan ke kandang pembesar, nanti kita pindahkan ke situ. Nah, tujuan dipindah ini guys, supaya cepat besar. Ini kan tadinya awalnya dari kandang box. Kalau kandang box kayak gini kan untuk penghangatan dia baru menetas. Kalau dia baru menetas di umur-umur, sebenarnya di umur 13-14 hari itu sudah bisa dipindah sih. Kenapa kita harus memindahkan? Nah, ini yang perlu rekan-rekan pelajari, sama-sama kita simak. Perlunya pemindahan. Kalau pemindahan ini kawan, kalau dia masih bertahan di kandang seperti ini, di kandang box seperti ini, maka perkembangan dia akan lambat. Dia akan kerdil. Karena apa? Dia tertutup. Tidak terkena angin dengan secara full, tidak terkena sinar matahari, dia tidak bisa leluasa, dia tidak bebas. Karena di suhu dalam ini, suhunya itu kan perlu penghangatan ya. Jadi kalau untuk bukan pembesaran lagi. Makanya ini kita pindah ini ke kandang pembesar atau ke kandang umbaran. Kadang-kadang ada yang diumbar itu kandangnya kandang umbaran tanpa kandang kawat di salah satu ruangan di bawah gitu, di lantai gitu. Ada juga yang seperti itu. Tetapi kalau saya sih lebih cenderung seperti ini ya, seperti kandang yang nanti akan kita tampilkan saat pemindahannya juga. Jadi untuk rekan-rekanku mungkin banyak yang tanya di kandang box ini berapa hari. Kalau saya 2 minggu sih, sudah 2 minggu baru kita alihkan ke kandang situ. Nanti kita beranjak ke situ dan ini ya lumayan agak sedikit banyak guys, karena kemarin sekitar 500-an ya, ini pesanan peternak pemula yang mungkin sama-sama ingin menerapkan hasil di situ. Kawan sudah pensiunan, jadi daripada nganggur, mas saya mau ternak puyuh gitu. Nanti minta didampingi, minta dipelajari, kalau kurang apa saya tanya. Nah itu kemarin seperti itu kawan. Jadi ini akan kita pindahkan ke kandang box yang ada di bawah sini. Jadi ini kita, kalau untuk 20 hari nanti diambil ya. Ini 2 minggu seperti apa? Ini kita lihat guys. Nah itu. Ini sudah 2 minggu kawan. 15 hari persis hari ini. Maka kita akan melakukan pemindahan secara bertahap ya, karena ada juga mesin yang sebentar lagi juga akan menetas. Jadi kandangnya untuk gantian ya. Oke guys, ikuti ke selanjutannya. Kita akan memindah ke kandang box yang seperti itu. Ya, kita pindahkan ke situ. Karena ini di sini perlu ruang yang mungkin lebih tenang lagi, lebih longgar lagi, lebih terkena udara lagi, lebih terkena angin lagi. Nah ini kamera kita taruh sini guys, ya biar tidak ada dusta di antara kita, biar kita sama-sama tidak ada yang diedit, tidak ada yang di apa namanya, tidak ada yang dibuat-buat dalam pembuatan video kami ini. Ini kita pindahkan. Maka akan masuk. Di situ berapa hari, Pak, di kandang yang kita pindahkan seperti ini? Ini di kandang ini ya sekitar sampai dia belajar bertelur pun ya nggak apa-apa. Terus nanti kita angkat ke kandang baterai. Itu tidak masalah, kawan. Jadi ini akan kita masukkan ke kandang sini ya. Karena ini kandang ini sudah lama betul kosong. Jadi ini masih perlu perawatan kembali. Nah itulah tujuan kita pemindahan itu, tak lain dan tak bukan biarkan cepat
berkembang deh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Di sini isinya berapa? Biasanya ini di sini saya isi sekitar 100 ya. Kenapa kita hanya mengisi 100? Karena nanti hanya di umur paling-paling di sini sekitar 10 hari, terus nanti kita akan pindah ke kandang baterai, kawan. 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20. Masih 40 kawan di sini. Biasanya memang kita isi 100 di satu boxnya, satu kotaknya ini. Karena di ini kan di sini kan mulai terkena udara di sini. Jadi mereka mulai menghirup udara bebas, menghirup udara segar yang tadinya kita pindah yang tadinya kita dari box dari netes sampai sekarang, guys. Nah, ini adalah umurnya 2 minggu ya. 2 minggu, 14 hari, 15 hari, sekitar itu. Tadi 20 ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60 sudah. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 80 guys. Nanti akan kita cukupi. Jadi tujuannya seperti itu kawan, supaya puyuh ini lebih cepat berkembang daripada kita di dalam box. Apakah sudah tidak kedinginan lagi Pak? Kalau sudah 2 minggu sudah aman. Istilahnya dari kematian pun sudah aman kalau untuk di umur-umur 2 minggu itu. Karena bulunya sudah tertutup dan dia pun sudah tahan angin ya, sudah tahan dingin, sudah tahan cuaca hujan kalau sudah kayak gini. Nah itu sudah tahan semuanya daripada waktu kita masih di bawah, waktu masih anak-anak tentunya. Jadi rekan-rekanku, pemindahan secara berkala, secara bertahap seperti itu. Ada pengurangan. Masalahnya kalau kita masih di dalam terus, itu kita pun ya rugi. Ruginya di mana? Rugi di token lampunya kawan. Di lampunya kita akan rugi. Karena apa? Bola lampu yang pijar itu deras sekali. Kalau kita nggak menggunakan bola lampu pijar, maka dia hangatnya kurang, panasnya kurang. Jadi kita perlu menggunakan lampu pijar. Dimana juga kita ketahui sama-sama kalau untuk lampu pijar itu boros bukan main. Makanya secepatnya kita pindah ke kandang pembesar seperti itu. Nah, rekan-rekanku semuanya, terima kasih yang sudah masuk, terima kasih yang sudah nonton di channel Edi Puyuh Jambi. Mudah-mudahan terkesan, mudah-mudahan bisa mengedukasi, bisa menambah pengalaman untuk kita semuanya. Salam ceketer dari Jambi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.